Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas ya, cara mengatasi tidak bisa masuk untuk Facebook melalui Google Chrome ya. Nah, jadi ketika teman-teman tidak bisa masuk ya melalui Google Chrome ya, jadi biasanya ketika kita memiliki sebuah fanspage tentu kita harus membuka di versi dari Google Chrome ya, ketika kita memiliki sebuah halaman fanspage Facebook ya. Nah, jadi perlu juga ketika kita menggunakan Facebook yang versi Google Chrome ya, dimana di sini kita juga bisa mengatur untuk fitur dari monetisasi untuk fanspage kita teman-teman ya. Nah, jadi buat cara mengatasi untuk ketika kita tidak bisa masuk untuk akun Facebook kita di Google Chrome. Nah, di sini teman-teman pastikan ya. Jadi pastikan kita cek untuk versi dari Google Chrome-nya di versi yang terbaru. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin versi dari Google Chrome-nya masih di versi lama, silakan teman-teman bisa di-update terlebih dahulu untuk Google Chrome-nya ke versi yang terbaru ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja seperti ini. Untuk di Play Store ya. Jadi kita masuk terlebih dahulu di Play Store. Nah, jadi jika ada fitur update seperti ini artinya Google Play Store teman-teman masih di versi lama ya. Jadi teman-teman silahkan diperbarui saja terlebih dahulu untuk aplikasi dari Google Chrome-nya. Jadi ketika kita sudah diperbarui untuk aplikasi dari Google Chrome-nya, teman-teman bisa coba lagi masuk ya, tetapi pastikan untuk password ataupun emailnya ingat ya, agar kita juga bisa masuk di dalam Facebook lewat Google Chrome ya. Nah, jadi setelah seperti itu ya, ketika teman-teman sudah update tetapi untuk kita masih tidak bisa login ataupun tidak bisa masuk di aplikasi dari Google Chrome. Nah, di sini kita langsung saja masuk di dalam pengaturan ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengaturan. Kemudian di sini teman-teman bisa cari yang namanya adalah manajemen aplikasi ya. Kita klik saja seperti ini. Jadi penting juga ketika kita membuka Facebook melalui Google Chrome ya. Jadi kita juga bisa membuka untuk kreator fanspage ya. Jadi memang untuk ketika kita memiliki fanspage, kita harus mengatur kata kunci thumbnail itu di Facebook di bagian Google Chrome ya. Nah, jadi untuk di versi aplikasi kita tidak bisa ya ketika kita memiliki sebuah fanspage ya. Nah, jadi pastinya kita harus masuk menggunakan Creator Studio di Google Chrome ya. Nah, di sini ketika teman-teman masih tidak bisa masuk, teman-teman bisa masuk ke bagian daftar aplikasi. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa cari saja untuk aplikasinya yaitu Google Chrome ya. Nah, kita ketikkan saja seperti ini. Kemudian jika kita tidak bisa masuk di dalam aplikasi dari Google Chrome ini, silakan teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti ya. Jadi fitur dari paksa berhenti di bagian menu di sini ini juga akan menormalkan aplikasinya seperti semula. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa hapus cas. Nah, di sini adalah sampah dari aplikasinya, teman-teman juga bisa dihapus saja. Kemudian ketika teman-teman sudah melakukan yang namanya adalah paksa berhenti, kemudian update, kemudian di bagian cas sudah kita hapus juga, tetapi kita masih tidak bisa masuk di aplikasi dari Google Chrome, teman-teman juga bisa lakukan yang namanya adalah hapus data ya. Jadi fitur dari hapus data ini kita harus memasukkan email ataupun password yang sudah terdaftar di Google Chrome ya. Kemudian setelah teman-teman melakukan hapus data, teman-teman bisa masuk lagi ke Google Chrome. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan akun ataupun email yang terdaftar di aplikasi dari Google Chrome ya. Nah, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi tidak bisa login untuk akun Facebook di Google Chrome. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat dan...